memang ada pesan-pesan dari Calvin Kepler. Untuk buta huruf di abad 21, bukan mereka yang tidak bisa membaca atau menulis, melainkan mereka yang tidak belajar atau learn hal-hal baru yang penting untuk diwasi. Membuang apa-apa saja yang sudah tidak relevan dengan perubahan zaman, dan belajar kembali hal-hal yang pernah dikuasai sebelumnya. Namun